Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Maksudnya, ngirim bacaan Al-Quran al kepada maya tidak sampai. Ini pendapat para ulama dan yang benar tidak sampai sebagai pendapat Imam Syafi'i. Mereka mengatakan sampai ada khilaf. Ada khilaf dengan para ulama dan yang benar tidak sampai sebagai pendapat Imam Syafi'i. Saudaraku, kaum muslimin, wal muslimat, rahimakumullah. Itulah tadi cuplikan ceramah dari Ustadz Firanda Andirja. Salah satu ustadz andalannya Wahabi di Nusantara. Beliau ditanya tentang kirim hadiah pahala bacaan. Kirim hadiah pahala bacaan ini yang harus diketahui, karena apa? Berbeda dengan berdoa, mendoakan orang mati itu berbeda dengan kirim hadiah. Jadi, yang beliau ditanya tentang bagaimana kirim hadiah pahala, jadi... Hadiah apa yang dikirimkan pahala? Pahala apa? Pahala bacaan. Bacaan apa? Bacaan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin surat Al-Fatihah, mungkin surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan juga surat-surat Al-Quran yang lain seperti surat Yasin dan kalimah kalimat Toyibah. Beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan atau berpendapat tidak sampai. An-Nahu la yasilu. Kemudian beliau memelintir bahwa pendapat itu dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Tidak. Justru Imam An-Nawawi di dalam kitab al adhkar dan juga di dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab mengatakan sampai sampai jadi sampai kirim ya kirim lo ya. Kirim hadiah pahala bacaan. Sekali lagi tolong dibedakan hukumnya yang dibahas oleh para ulama antara berdoa dengan kirim hadiah kirim hadiah pahala bacaan baik itu bacaan surat al-fatihah bacaan surat al-ikhlas al-falak an-nas bacaan surat yasin bacaan kalimat-kalimat toyibah kemudian dijelaskan oleh imam an-nawawi di dalam kitab al afkar dan juga di dalam kitab al-majmuk syaraan muhadzab memang beliau memberikan solusi solusi setiap habis membaca al-fatihah atau surat al-ikhlas al-falak an-nas atau surat yasin hendaklah ada pernyataan doa begini ya Allah terimalah dan sampaikanlah hadiah pahalanya ini kepada fulan bin fulan begitu jadi harus ada pernyataan begitu di dalam bahasa Arabnya Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan bin fulan Allahumma ya Allah taqabbal terimalah oleh engkau ya Allah wa'uthil dan sampaikanlah oleh engkau ya Allah ma pada sesuatu qara'tu yang telah membaca oleh saya hu pada ma ila fulan bin fulan kepada fulan bin fulan insyaallah sampai sampai buktinya nyata di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala telah membuka bukti-bukti nyata buktinya apa HP ini HP ini perhatikan bagi yang mendengar video ini silahkan buktikan sendiri buktinya HP ini Suara saya ini masuk ke dalam HP Anda masing-masing atau tidak? Jawab: Tolong dijawab di dalam kolom komentar. Padahal saya ini merekamnya di daerah Tangerang, Banten, tapi HP saya ini kira-kira masuk enggak di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, atau di Arab Saudi, atau di Malaysia, atau ada di Aceh, atau di Brunei. Tolong jawab. Jawab di dalam kolom komentar. Kalau ternyata jawaban Anda juga sampai masuk dalam HP saya, pertanyaannya, siapa yang menyampaikan? HP kita ini sama-sama benda mati. Ya kan? Benda mati. Kalau zaman dahulu para ulama berdebat tentang dalil-dalil nakli, nakli itu dinukil dari dalil Al-Quran maupun hadis, wajar karena mereka saling beradu dalil nakli yang dinukil dari nas Al-Quran dan Al-Hadis. Lah sekarang ini Allah SWT telah menunjukkan bukti-bukti nyata bahwa kirim hadiah apapun kepada mayat itu sampai nyatanya kita kirim foto ke WhatsApp sampai enggak? Sampai. Siapa yang nyampaikan? Allah. <gif> kita kirim gambar, kita kirim suara ke dalam HP kalian masing-masing nyampe enggak? Siapa yang menyampaikan Allah padahal itu benda mati ya kan? Lah kok zaman sekarang masih enggak percaya kirim hadiah pahala bacaan Al-Qur'an atau kirim pahala uh, bacaan kalimat-kalimat thayyibah itu sampai kepada mayit masih enggak percaya kebangetan. Kebangetan masih belum bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat kebesaran Allah. Ya kan? Sekali lagi HP saya ini, suara saya ini, terus gambar saya, ya, yang ada di dalam video itu gambar saya, yang sedang ceramah di belakangnya adalah alhamdulillah susunan kitab-kitab kami dan juga kitab-kitab rujukan kami di dalam belajar memperdalam ilmu agama Islam. Alhamdulillah, yaitu beberapa kitab itu ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Tobari yang berjilid-jilid, kemudian ada Al-Qutubus Sitah, ada Fathul Bari, ada Sarasuhai Muslim ada Asunan Al-Kubra miliknya Imam Bayhaki, ada kitab Al-Majmuk Syarat al Muhadzab dan yang lain-lain yang di atas itu ada kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ya dan seterusnya itu banyaklah alhamdulillah. <tolong>, tolong yang mendengar video ini tolong komentar di kolom komentar video ini. Insya Allah video ini akan diupload di dalam channel YouTube Al Mu'allam Center. Kita akan membuktikan bahwa ternyata komentar antum sekalian sampai sampai dalam hati HP saya. Dan suara saya juga sampai kepada HP antum masing-masing. Ini bukti nyata bahwa HP kita sebagai bukti nyata kirim apapun sampai, ya kan? Mau dikirim ke WhatsApp sampai, mau dikirim ke Facebook sampai, mau dikirim lewat Google sampai, mau dikirim lewat YouTube juga sampai. Inilah bukti-bukti tanda kekuasaannya Allah SWT. Tapi ingat loh ya yang namanya kita menggunakan dalil itu ada dua dalil nakli dinukil dari Al-Quran dan Hadis dan dalil akli dalil akal rasional ini kita menggunakan dalil akal dalil akal sudah terbukti bahwa di akhir zaman ya zaman kita inilah ngirim apapun lewat benda-benda mati masuk HP masing-masing masuk TV masuk internet masuk macam-macam inilah bukti nyata bahwa kirim hadiah apapun kepada mayit itu sampai sampai ya kan wong oh, buktinya begini kok ya masih nggak percaya kalau kirim doa kirim apa yang fatihah kirim surat yasin kirim macam-macam nggak sampai itu kalau masih nggak percaya itu ya kebangetan kebangetan ya terakhir terakhir pesan kami kalau debat masalah begini Menggunakan dalil nakli Jangan sampai mengatakan Kalau nggak percaya bahwa kiriman hadiah kami sampai Tolong mati dulu nanti tak kirimi hadiah Jangan begitulah namanya itu nggak nggak rasional Ya Jangan menyuruh orang mati dulu baru nanti dikirimi fatihah, dikirimi yasin, jangan. Tapi gunakanlah dalil ini. Dalil HP ini sebagai bukti nyata bahwa kirim hadiah pahala surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat uh, Al-Quran yang lain lah. Itu sampai kepada mayit ya. Wallahu ta'ala a'lamu